Jangan lupa subscribe, like, dan komen di Donate Channel. Terima kasih. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headache stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need. What you need. We're broken, it's tragic. We're not all elastic. But maybe there's magic. Believe you could have it. And I know of sadness. The anxious and panic. The infinite vastness of all that is blackness. Selamat siang. Ini pun tak kabar ya Pak. Saya. Hari ini melamat pun tidak dengan Purwantoro Ciledug. Purwantoro Ciledug ya. Pak, asmane jenengan aslinya siapa tuh Pak? Boleh Pak berbagi pengalaman dengan kita-kita di dunia perbusan Pak? Dengan kayaknya pengalamannya luar biasa ya. Pertama kali ikut bis itu bis apa Pak dulu? Saya pertama kali cuma jalan ya dibilang maklar lah. Oh. Ikut bos, ikut jual beli bis. Jadi cuma ngambil dagangan, ngantar dagangan. Oh, pertama kali bawa bis ya? Akhirnya terus dimasukin ke perusahaan aja karena saya dulu itu tahun pinten Pak itu Pak? Di Putaran Maja 2008 sampai 2009. Tapi posisi niku jenengan masih blante? Masih ikut-ikut blante gitu. Saya jalan Putaran Maja sebentar terus saya dipindah ke wisata nih di Lampung. Di Lampung masih Putaran Maja? Masih ya itu bis yang dijual-jual sudah ready kalau belum laku kan dibuat wisata. Oh, dibuat wisata dulu. Kemudian taruh Lampung Bandar Jaya. Bandar Jaya. Setahun ya di sana. Pertama kali ikut Putaran Maja itu langsung wisata apa? Ya sudah. Agak? Langsung wisata nih. Oh, langsung wisata ya. Setahun terus saya ketemu teman di Putaran Maja itu juga ikut saya sama-sama. Itu ya dia kerja di Palembang ya. Sana bosnya nambah di bis 1 tim Sumber Jaya 2006 mobil. Apa Pak itu mobilnya waktu itu? Talenta Mulia. Sasisnya? Dino ya. Bosnya Talenta nambah mobil 1, saya jajah sana. Di Talenta saya kurang lebih ya hampir 5 tahun. Itu waktu itu di Talenta ya? Dari Putaran Maja keluar Pak? Iya. Oh, keluar. Resign pindah di Talenta. Wisata juga? Wisata. 5 tahun ya? Ya, kurang lebih 5 tahun jadi Talenta. Itu di Palembang Pak? Palembang. Bedanya Pak, kalau wisata di Jawa ini, kalau di Palembang itu rame mana Pak? Benar ya? Ya, kalau zaman waktu saya masih di Palembang ya rame Palembang. Oh, karena Palembang dulu belum banyak pariwisata, belum banyak bis. Oh,
saya dia apa Pak Topik? Masih dulu yang megang Pak Astono. Oh gitu ya. Waktu pertama tahun kali Pak Star buka. Pertama kalinya. Saya ini ya cuma Pak Star, Ramayana Tour, BSI. Waktu itu ya, cuma 4 PO itu ya. Di Palembang ini. Sama Jaya Utama aja bis kecil. Bis tanggung mini-mini gitu. Mikro-mikro. Setelah itu Pak, 5 tahun itu keluar? 5 tahun saya belum keluar dari Talenta. Saya langsung pindah masuk di Nusa Indah, Jakarta, Bekasi, Lumut, Kranji. Oh, tapi Ibu sudah tidak ikut wisata ya? Wisata juga Nusa Indah. Oh itu wisata juga? Berapa tahun Pak? Di Nusa Indah 4 tahun. 4 tahun? Waktu dari Palembang, Lampung itu sekitar 2, 4 sama 4, berarti 10 tahunan Pak? Nusa Indah terakhir wisata itu Nusa Indah 4 tahun. Jenengan pindah? Nusa Indah, habis Nusa Indah saya keluar dari Nusa Indah coba di Panorama. Panorama itu? Panorama. Oh gitu. 1 tahun lalu. Wisata juga? Wisata 1 tahun. Saya keluar lagi Nusa Indah karena Panorama saya keluar. Saya balik ke jadi perlainan, sumber perlainan ke Palembang. Palembang. Ikut apa Pak? Waktu itu saya ikut jawa mobil. Waktu itu saya pulang perlainan ke Talenta lagi. Balik lagi. Habis itu terakhir saya di Serba Mulia. Serba Mulia di Praci apa di Jakarta? Jakarta. Oh, itu Jakarta. Bekasi Barat. Jalan apa Pak itu? Wisata. Wisata juga. Oh anu toh, Serba Mulia itu selain di Bumel ya Pak, di Bumel Praci Solo ya? Iya. Berarti punya wisata tapi di Jakarta? Punya Serba Mulia itu kan orang Praci tapi domisilinya dulu di Jakarta. Oh domisili Jakarta. Berapa tahun Pak jadinya? 2 tahun Serba Mulia. Di Serba, jalan wisatanya? Iya. Setelah itu keluar lagi? Sebenarnya agak keluar sih, karena ada corona itu. Oh corona. Karena ada corona wisata nggak pernah jalan. Ya ditutup ya Pak ya. Tutup. Di rumah 4 bulan. 4 bulan. Waktu itu Pak di Serba Mulia di Jakarta itu bisnya apa Pak sasisnya? Pertama kali bawa punya sasis itu Scania K310. Pertama kali. Harapan Jaya. Enggak, anu di Serba Mulia itu. Iya. Pak Yusuf, berarti jenengan pertama kali itu bawa Scania. Mungkin kalau bus-bus akap ya, waktu itu mungkin belum bawa yang sasis-sasis premium itu ya Pak. Waktu itu selain di Serba itu pernah pegang Scania di mana? Nusa Indah. Nusa Indah juga punya Scania? Pertama kali saya lamar di Nusa Indah, yang saya lamar mobilnya memang Scania. Oh Scania? K310. Juga K310. Tapi Pak, mobil build up. Build up? Asli build up. Bek dari sasis? Sasis bodi asli dari Eropa. Oh aslinya ya? Itu Ek Nusantara. Bodinya bodi Irijan. Bodinya ya? Rasanya gimana Pak? Waktu itu pegang Scania itu perasaan Pak Yusuf seperti apa Pak? Waktu pegang? Ya, biasa-biasa aja. Kan mungkin saya emang belum pernah pegang mobil namanya Scania semenjak dari Palembang itu belum pernah. Di Palembang saya bawa Hino. Hino ya. Tapi saya waktu itu ditanya ya jawab saya udah. Udah pernah ya. Padahal belum sama sekali. Belum sama sekali. Pak Yusuf, perbedaannya Pak, kan mungkin kan sangat beda sekali ya antara Hino sama Scania, kan itu beda itu pasti ya. Kok bisa itu? Tipnya apa Pak waktu itu? Ya waktu itu saya cuma lihat di situ, pernah lihat di Nusantara. Kebetulan mobilnya pernah dipegang teman saya. Oh dipegang temannya Pak Yusuf? Ya saya cuma tanya. Tanya doang gini. Mobil ini cara operasionalnya gimana? Ya waktu saya mau dites. Ya cuma ngomong itu mobil semi matic. Jadi persneleng dulu baru di komplit. Kebalikan ya Pak, kebalikan ya. Saya coba di
hari dapat SPJ Jogja. Langsung SPJ ya? Pak, ada rasa gemetar enggak Pak waktu tes itu Pak? Ya. Bawa skannya itu? Enggak ya? Padahal cuma dikasih tahu cara operasinya gini-gini sama temannya Pak Yusuf itu ya? Setelah itu Pak, setelah jenengan keluar dari Serba wisata yang bawa Scania itu bisnya berapa waktu itu? Saya Serba pertama itu bawa Scania itu satu sejangka kurang lebih hampir 2 tahun. Iya. Itu jadi 5. Jadi 5 bis? Scania semua Pak? Enggak, ini sama Mercy. Oh masih ada Mercy-nya. Scania berapa? Bawa satu. Mercy-nya? Mercy-nya 2. Ya, Hino-nya? Hino 2. Hino-nya 2. Itu hasil dari Scania itu ya Pak? Iya. Tempo berapa tahun itu Pak? 1 tahun. 1 tahun? Tapi jalannya ya putar kepala terus. jarang libur Pak Sob? Waktu itu? Satu dalam 1 tahun itu? Dalam sebulan itu saya hitung itu libur paling 2 hari. 2 hari? Luar biasa. Setelah itu Pak, setelah keluar dari Serba itu, ikut mana? Dari Serba sebenarnya nggak keluar sih. Iya. Karena ada corona, wisata tutup-tutup gitu, mobil nggak jalan. Oh, iya. Saya vakum di rumah 4 bulan. 4 bulan? Sambilnya apa itu Pak, di rumah Pak? Saya? Ya, cuma mondar-mandir sana sini, cari kerjaan sama mobil. Nggak cari kerjaan aja. Saya kan kalau di rumah kan kadang nyari dagangan mobil kayak kecil. Oh masih itu ya jasa-jasa itu ya. Tapi sekarang Pak Sob, kalau mobil-mobil kecil kayak bis itu sekarang kalau jasa itu masih jalan apa enggak? Masih jalan ya. Waktu 4 bulan. Kalau jenengan Pak, kenal ibu ya, kenal Bu Yayu itu di mana Pak waktu itu? Jakarta. Jakarta ya. Itu ketemunya di mana Pak? Ya itu dulu teman saya kan ikut kerja saya. Oh pernah ikut. Teman ibu itu. Iya. Itu teman saya. Oh ibu itu temannya Pak Yusuf? Enggak. Ibu itu punya kenalannya itu teman saya. Oh gitu. Dia ikut kerja saya. Ya. Dititipkan itu? Ya emang ikut ya, karena dia juga teman saya. Okay. Ikut kerja di Palembang, di Jakarta. Ibu itu nemuin temannya itu, terus ketemu saya, kenalan sama saya. Jenengan sama ibu itu sudah berapa tahun Pak sampai sekarang Pak? 12. 12 tahun? Tapi jalan sama ibu itu, kan mungkin duluan ibu ya di HR ini ya? Jalan sama ibu ini sudah berapa tahun Pak kira-kira jenengan di air ini? Ya semenjak ibu dapat pegangan HM27 Kadita Datu ini ya? Dulu kan gak satu, gak jadi satu. Oh. Saya dulu Pak Gawa HM10. Ibu? Saya. Oh Pak Usop, waktu pertama kali naik? Berarti pertama kali naik itu Pak Usop gak langsung sama ibu ya? Enggak, saya dulu pertama di Arianto itu jalan HM18. Selain mana itu? Rantoro Sukabumi. Rantoro Sukabumi ya? Masih, berarti ya masih muter lah. Ya, riling-riling. Nah, terus jalan 112. Ya. Terus jalan 10 itu. Ya. 10 itu lama. Yang hitam itu? Putih, HM10. Oh, HM10. Ikardi. Oh, iya. Sama Yuga diganti bis dapat dua tangan. Saya pegang sama ibu. Terus Pak Uso pindah sama ibu ini lagi ya, ada tuh yang 10 trouble ya. Ibu dikasih ini, saya pindah juga. Langsung pindah jadi sama ibu ya. Pak Uso, kalau ini Pak, nama Kadita Datu itu yang ngasih nama Pak Uso apa ibu? Itu Pak Usep ya, yang sekarang di Jogja. Namanya aslinya siapa tuh Pak? Cucunya itu? Kadita Datu Kurniawan. Oh Kadita Datu Kurniawan, cowok ya? Cewek. Cewek.
Umur berapa sekarang Pak Sud? 2,5 2,5 ya. Kan itu kayaknya di belakangnya kayak ada apa ya, karikatur itu ya. Itu cucunya itu ya? Pak, jenengan selama ikut HR ya Pak? Di HR ini sudah sekitar 2 tahunan ya. Ada enggak Pak PO lain yang pengen ngajak gabung Pak Usep ini? Ya ada sebenarnya, tapi prinsipnya yang orang kerja itu kan ya. Lagi saya tidak ada masalah sama perusahaan ya. Saya nggak mungkin bilang oh gitu ya Pak, kecuali saya sudah merasa nggak nyaman ya. Misalkan saya sekarang ini kerja kok merasa nggak nyaman, lebih baik saya pindah. Oh gitu ya. Nah, saya itu orangnya agak suka ikut sama temen, nggak suka. Berarti selama masing-masing. Iya. Berarti selama ini Pak Yusuf berarti masih nyaman-nyaman aja ya? Ya masih nyaman aja. Kalau saya udah nggak merasa nyaman ya, saya cari kerjaan lain. Pak Yusuf, jenengan kan pengalamannya di dunia wisata itu kan sudah banyak sekali ya Pak, sampai di Jakarta, sampai di Palembang. Sebenarnya Pak, jalan bus malam ini sama wisata itu enakan mana Pak sebenarnya Pak? Ya kalau akap itu kan ibaratnya kan cuma menangnya itu tiap hari jalan. Ya. Kalau di wisata itu kita tunggu bulan-bulan tertentu. Oh gitu ya. Kita bisa merasakan hasil lebih itu Desember. Desember ya. Berarti musim liburan. Kalau musim liburan kalau wisata emang jaya lah. Jaya. Cuman kalau di akap ini mungkin menang tiap hari bisa kerja. Ya, menang kerjanya itu tiap hari. Ya, kalau dihitung-hitung tuh semuanya tuh kalau dihitung-hitung tuh ketemunya sama aja. Sama. Hampir sama. Ya. Tinggal kita yang jalani. Dinikmati dan ya. Disyukuri. Jenengan Pak, kalau pulang itu jenengan ke Wonogiri apa ke Jogja Pak? Wonogiri. Wonogiri ya. Sebelah mana Pak pemain di Wonogiri itu? Di Gedung. Gedung Kepik ya? Gedung Kepik. Sama belakang patung sapu. Oh. Enak no Pak, kan bisa lewat terus. Ya, kalau jalan sama ibu dia langsung terus. Jenengan yang langsung ya? Ibu di rumah nunggu nanti naik gitu ya. Pak, selama jalan ini Pak Kadita Datu ini jenengan pernah gak railing gak selain sama ibu gitu? Sering? Ya sering kalau ibu libur ya. Oh ibu libur. Cuman kalau ibu libur baru ada driver naik gitu ya. Tapi kalau ibu masuk tetap terus sama ibu ya. Pak, perasaan jenengan gimana Pak? Bekerja atau jalan sama keluarga ya, terutama ibu itu rasanya gimana Pak? Ya kalau saya itu biasa-biasa aja, karena saya prinsipnya kerja ya kerja. Partner kerja ya? Partner kerja, kalau kerja. Oh iya, bagus itu Pak. Pengen gak Pak, jenengan nanti suatu saat nanti balik ke wisata itu pengen gak Pak? Ya kalau saya sebenarnya ya pengen sih, tapi kan ibu masih di sini kan juga mungkin jadi. Iya, kasihan ibu ya. Ibu kan bisa jadi dikatakan ya Pak, dikatakan jadi ikonnya PU Haryanto ya. Kan mungkin yang cewek itu mania-mania atau orang-orang pelanggan-pelanggan HR itu kan ikonnya HR itu kan cewek kan ibu ya. Gimana Pak tanggapan jenengan Pak? Mungkin ibu kan dijadikan ikon HR ya untuk yang driver cewek itu, tanggapan jenengan seperti apa Pak? Kalau saya itu, kalau tanggapannya kan saya itu udah paham selulas. Selulas saja ya? Mungkin itu udah dari proses ya Pak? Iya. Karena kan mungkin beda ya Pak, dari driver seperti ikon itu kan dimana-mana kan diburu orang, diajak foto dan lain-lain. Kalau saya itu lah mau diajak foto, mau diajak terserah. Yang penting nggak ganggu pekerjaan. Oh betul, betul, betul.
kalau sama Mas Rian jenengan sering ketemu? Jarang kan, nggak pernah. Jarang, beda sama ibu ya. Mungkin kalau ibu kan kadang dipanggil Mas Rian, kadang hanya untuk ngonten atau apa gitu. Hari ini sama ibu sama Pak Suwar ya? Iya. Yang terakhir ini berapa PP Pak dengan belum libur? Udah lama jarang. Jarang libur? Jarang libur. Loh. Kuat Pak? Ya, kuat ya. Kalau mau libur, nanti sopir sarap seru siapa? Oh gitu, tanya dulu. Kalau sopir baru, ya kalau bisa sama ibu, kalau nggak bisa. Ya, betul. Satu, yang kedua kalau tanya belum paham benar, itu juga belum paham. Begitu ya, kasihan nanti ya, malah bingung kan. Jadi ya harus saya libur ya, cari instruktur ya, kalau orang yang ada yang udah lama udah paham sama lain-lain gitu. Terima kasih ya Pak, atas waktunya udah mengganggu istirahat jenengan nih.